saat ini tengah dilakukan sholat jenazah terhadap satu dari dua WNI yang menjadi korban gempa di Turki. Saat ini Menko PMK Muhajir Effendi tengah melakukan ataupun memimpin sholat jenazah diikuti sejumlah pejabat seperti ada Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, lalu ada Kepala BNPB Suharyanto dan juga Kadif Interpol Polri yaitu Irjen Krisnamurti. Saat ini baru saja selesai sholat jenazah dilakukan. Nanti kedua jenazah ini akan langsung diterbangkan ke Indonesia sebelum nantinya akan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Dari Kota Adana, Turki, Glenn Joshua melaporkan.